Sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak sekalian sebelum kita memulai pelajaran Mari kita berdoa dulu Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba. Wabil Islam وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واخلل اقدم من لساني Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap menggunakan masker dan tetap menjaga protokol kesehatan jika kalian keluar rumah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bab dua bagian kedua yang berjudul Persamaan Reaksi Kimia. Persamaan reaksi kimia hari ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, penulisan persamaan reaksi kimia. Yang kedua, yaitu cara menyetarakan persamaan reaksi kimia. Setiap suatu zat yang mengalami perubahan kimia, sama halnya terjadi reaksi kimia. Minggu kemarin, kita sudah belajar mengenai perubahan kimia, yaitu perubahan zat yang. Tidak dapat kembali ke wujud atau ke bentuk semula, misalnya singkong yang sudah berubah menjadi tape. Pada reaksi kimia, hanya terjadi penyusunan ulang atom-atom yang bereaksi, membentuk susunan baru dalam zat hasil reaksi. Penulisan simbol atau rumus kimia dari suatu reaksi kimia inilah yang dinamakan dengan persamaan reaksi kimia. Yang pertama, mari kita belajar mengenal, mengenai bagaimana sih caranya menulis persamaan reaksi. Penulisan persamaan reaksi akan memberikan informasi kepada kita Mengenai identitas dan kualitas zat-zat, dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu reaksi, identitas ini bisa berupa unsur apa saja yang terlibat, dan kuantitas berarti berhubungan sama jumlah zat yang terlibat dalam reaksi kimia. Contoh: kalau saya memiliki atom C bereaksi dengan... O2, maka, bisa membentuk CO2. Dalam persamaan reaksi kimia, kita akan memperoleh informasi mengenai identitas dan kuantitas zat. Maksud dari identitas adalah, di sini kita ada persamaan reaksi kimia. Identitas berarti kita akan memperoleh informasi bahwa. Rumus kimia ini mengandung unsur C, ada unsur O, dan ada unsur C lagi, dan ada unsur O. Nah, sedangkan kuantitas zat di sini berhubungan sama jumlahnya. C, di sini kan tidak ada angka berarti di sini menunjukkan bahwa hanya ada satu atom. C, O, di sini ada identitas dua sehingga menunjukkan bahwa di sini ada unsur O sejumlah 2. Ada atom O sejumlah 2. Nah, kemudian ada CO2 sehingga identitasnya ada atom C dan ada atom O. Di mana kuantitas C hanya berjumlah 1 sedangkan O berjumlah 2. Dari rumus kimia ini, kita memperoleh informasi bahwa ada identitas unsur atau atom, dan ada jumlah, dan ada juga kuantitasnya atau jumlahnya. Di sini kan ada reaksi ada persamaan reaksi sebelah kiri dari tanda panah dan sebelah kanan dari tanda panah Yang sebelah kiri tanda panah dia dinamakan reaktan atau pereaksi sedangkan zat yang berada di sebelah kanan tanda panah dia dinamakan produk atau hasil dari suatu reaksi Jadi kalau kita melihat suatu reaksi kimia ini itu menandakan bahwa jika ada C atau karbon direaksikan sama O2, maka bisa menghasilkan CO2. Di sini ada identitas S. S ini berarti maksudnya dari fasa yaitu bahwa C ini solid atau padat bahasa Indonesianya. Nah, O2 berarti dia berupa fasa gas atau bahasa Indonesianya adalah gas. CO2 juga berupa fasa gas atau dalam bahasa Indonesia yaitu gas. Jadi simbol atau dari simbol fasa ini, s g itu berasal dari bahasa Inggris. Nah, saya ada contoh lagi bagaimana cara menuliskan persamaan reaksi kimia. Misalnya saya punya terdapat gas CO2 dialirkan ke dalam larutan air kapur yaitu rumus kimia dari air kapur adalah CaOH2 kali yang akan menghasilkan endapan CaCO3 dan air. Tuliskan persamaan reaksinya. Jadi dari dari soal matematis ini, dari soal cerita ini kalian harus mampu mengubah menjadi persamaan reaksi kimia. Di sini kita mendapatkan informasi bahwa terdapat gas CO2 larutan air kapur atau CaOH2 kali ada endapan CaCO3 dan air. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan reaksi kimianya seperti ini. CO2 berupa gas berarti kita tulis CO2 berfasa gas dialirkan ke dalam larutan air kapur sehingga ditambahkan dengan air kapur yaitu rumusnya CaOH2 kali. Kita tulis CaOH2 kali. Karena ini larutan berarti di sini ditulis ekus atau bahasa Indonesianya yaitu larutan. Menghasilkan berarti kita beri tanda panah karena dia menghasilkan endapan CaCO3. Kita tulis CaCO3. Karena di sini berupa endapan, berarti di sini kita tulis S atau solid, dan air. Air kan kita tahu bahwa rumusnya yaitu H2O, dan kita tambah dengan fase L atau liquid. Jadi, kalau ada soal cerita dalam bentuk seperti ini, dan kemudian kita disuruh menuliskan persamaan reaksi kimianya, maka kita tuliskan sesuai dengan informasi yang ada dalam soal. Contoh berikutnya yaitu ada logam natrium direaksikan dengan air menghasilkan larutan natrium hidroksida dan gas hidrogen. Tuliskan persamaan reaksinya. Logam natrium, logam itu kan pasti fasanya atau bentuknya padat sehingga kita tulis s. Na, natrium yang minggu kemarin kita belajar dalam sistem periodik di situ ada natrium sehingga memiliki simbol N besar A kecil. Direaksikan berarti ditambah dengan air. Air adalah H2O dengan fasa liquid atau L. Menghasilkan berarti kita beri tanda panah. Larutan natrium hidroksida NaOH. Kita tulis NaOH karena di sini berupa larutan, berarti kita tulis ekus atau larutan aki. Dan berarti ditambah gas hidrogen. Hidrogen itu berarti H2. Karena dia berupa gas, sehingga kita beri fase G. Nah, itulah cara penulisan persamaan reaksi kimia jika kita diberi soal dalam bentuk soal cerita. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai penyetaraan persamaan reaksi kimia. Pada penulisan persamaan reaksi, jumlah atom sebelum dan setelah reaksi haruslah sama. Jadi, antara sebelah kiri dari tanda panah harus sama dengan sebelah kanan tanda panah. Penyetaraan jumlah atom pada suatu persamaan reaksi. Dapat dilakukan dengan cara menambahkan koefisien reaksi di depan nama unsur. Contohnya seperti ini: "Saya punya reaksi kimia CH4 ditambah O2 akan menghasilkan CO2 plus H2O." Kita lihat dari reaksi ini, jumlah atom-atomnya itu tidak sama. C sebelah kiri ada satu, sebelah kanan ada satu, berarti pas sesuai. H sebelah kiri jumlahnya 4, tapi H sebelah kanan jumlahnya cuma 2. Kan dia tidak setara atau tidak sesuai atau tidak sama antara sebelah kiri dari tanda panah dengan sebelah kanan tanda panah. Oh, dua di sini jumlahnya cuma dua. Yang di sini ada dua Ditambah satu, berarti jumlahnya tiga, sehingga reaksi ini dia tidak setara atau tidak sama. Bagaimana cara menyetarakan persamaan reaksinya? Mari kita belajar bersama-sama. Kalau ada reaksi kimia seperti ini dan kita disuruh menyetarakan, kita harus menghitung satu persatu atom yang terlibat dalam suatu reaksi kimia itu kita tadi sudah menghitung kalau C sebelah kiri dengan C sebelah kanan jumlahnya sudah sama yaitu sama-sama satu sehingga jawabannya di sini C C jumlahnya akan sudah sama sama-sama satu jadi sudah tidak usah kita hitung lagi berikutnya yaitu H atom H di sini jumlahnya 4 di sebelah kanan ada dua di sini ada 4, di sini ada 2. Sehingga yang kekurangan atom H adalah yang sebelah kanan. Kekurangan sejumlah berapa? Sejumlah 2. Sehingga kita tulis di depan H2O, kita beri angka 2. Jadi kalau kita hitung, sebelah kiri ada CH4, hanya berjumlah 4, maka di sebelah kanan tanda panah jumlahnya juga harus sama 4, yaitu H2 kita kalikan 2 kan berarti 4 jumlah atom hanya sehingga sama di sini hanya 4 di sini hanya juga berjumlah 4 berikutnya atom O tadi kita sudah menghitung sebelah kiri jumlahnya 2 sedangkan jum, sebelah kanan jumlahnya 2 ditambah 1 berarti kan 3 agar sama maka yang sebelah kiri harus kita kalikan 3. Maaf ini 3 ya seharusnya. Berarti 3 kita kalikan 2 jumlahnya kan 6. Yang sebelah kanan 2 ditambah 2 ini sehingga jumlahnya 4. Jadi di sini O-nya jumlahnya kan 4. 2 dikali 2, 4. Di sini, O sejumlah 2. Ditambah dengan 2, O, 2. Jadi 2 ditambah 2, 4. Yang sebelah kiri jumlahnya 4, yang sebelah kanan jumlahnya juga 4. Sama kan? Contoh lain lagi mengenai penyetaraan persamaan reaksi saya punya reaksi kimia N2 ditambah H2 menjadi NH3. Di sini kita lihat, di sini N-nya jumlahnya 2, tapi di sini 1. Berarti kan nggak setara. Di sini hanya 2, di sini hanya 3. Nggak sama kan? Oleh karena itu, kita harus menyetarakan atau menyamakan jumlah atom sebelah kiri tanda panah dengan sebelah kanan tanda panah. Jadi kalau kita setarakan, di sini kan tadi jumlahnya n-nya cuman 2. Di sini cuman 1. Biar sama. Maka yang sebelah kanan harus kita kalikan dengan angka 2. Kita beri angka 2 di sini. 2. Jadi n sebelah kiri jumlahnya 2, n sebelah kanan jumlahnya juga 2. Pas. Yang sebelah kiri atom H jumlahnya ada 2 yang sebelah kanan atom H-nya berjumlah 3. Karena ini tadi sudah kita kalikan dengan 2, 2 dikali H yang jumlahnya 3 berarti hanya 6 sebelah kanan. Otomatis yang sebelah kiri juga harus berjumlah 6. Caranya 2 harus dikalikan dengan angka 3. Jadi kita harus menambahkan angka 3 di depan H agar jumlah atom H-nya yaitu 6. Jadi N di sini jumlahnya 2, yang sebelah kanan jumlahnya 2, pas. Di sini hanya jumlahnya 6, yaitu 3 dikali 2. Yang di sini hanya 2 dikali 3, jumlahnya 6. Sehingga sesuai Se atom sebelah kiri tanda panah sama dengan sebelah kanan tanda panah. Nah, itulah penjelasan mengenai Bagaimana cara menulis persamaan kimia dan bagaimana cara menyetarakan reaksi kimia agar kalian lebih memahami lagi? Yuk, kita melakukan latihan soal yang pertama: pada pembakaran gula yang memiliki rumus C6H12O6 dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida dan senyawa air. Maka, tulislah persamaan reaksi kimianya yang nomor dua saya punya reaksi kimia Ag ditambah H2S membentuk Ag2S dan H2. Nah, reaksi ini masih belum setara. Yuk, tolong setarakan. Nah, jangan lupa dikerjakan di kertas, kemudian difoto dan dikirim ke guru mata pelajaran kimia ya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Kalau memang kalian tidak memiliki keperluan di luar, tetaplah berada di dalam rumah. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan kebersihan, biar kita bisa terhindar dari virus corona. Nah, akhir dari pembelajaran ini, mudah-mudahan kalian memahami, kalau ada pertanyaan yang kurang difahami, kalian bisa menghubungi guru mata pelajaran kimia atau bisa datang ke sekolahan. Tetap belajar di rumah, tetap semangat belajar SMK ya penas, pasti bisa Assalamualaikum Salam olahraga, salam sehat Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian Contohnya seperti ini Oke okay guys Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua, jangan lupa ibadah.